الذي من توكل عليه وسجده إلى
rahimakumullah. Kita menyadari bahwa kita sebagai manusia tentulah mempunyai kekurangan dan kelemahannya dan sifat-sifat yang serba terbatas, sehingga dalam kehidupan sehari-hari ini selalu mengajarkan pertolongan. Bagaimanapun perbuatan, harta dan kedudukannya seseorang tidaklah menjadi jaminan buat hidup menyendiri secara mutlak. Untuk ini Allah Ta'ala وَأَنْ أُلِسَ عَبَدِ رَسُولِ اللَّهِ
Allahu Akbar.